Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan HUT Tanah Pilih Pusat Kopi Tuah ke-617 dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke-72. Upacara yang digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi tersebut diikuti oleh seluruh ASN Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJS Wali Kota Jambi mengajak kepada seluruh ASN Kota Jambi untuk memantapkan sinergitas dan kinerja guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, PJS Wali Kota Jambi juga berharap dengan momentum bersejarah ini dapat menimbulkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat, sehingga sejarah Tanah Pilih ini dapat terjaga kelestariannya. Pun kita sudah saling komunikasi ya, antar Kopinda untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya kita. Mungkin juga nanti sebentar lagi kita besok kita akan rapat ya, mungkin ada sesuatu semacam surat edaran dari pemerintah akan kita tanda tangan bersama. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.